Welcome back with me, Bungku Prakoso. Wah, mulai lagi. Oke guys, sudah lama kita tidak melanjutkan. Kok bentar sih? Tidak melanjutkan main Nioh-nya. Ya, you know lah. Oke, jadi kita akan lanjutin lagi main Nioh-nya. Dan, oke, sip. Kemarin kita ada di sini. Ya, dari sini. Ini submission, jadi kita nggak perlu. Oh, ada nih, tapi udah. Sekarang kita di sini, tapi kok apa kita harus pergi? Request from Gisinyo. Submission. Main missionnya di mana? Oh, main missionnya ini yang merah nih. Kita proses ke next region. Misi selanjutnya jadi kita harus pergi dari sini. William, Kanbei dono ga seiin o tehai shite kudasatta. Washi wa Osaka ni orareru Ieyasu sama e Ishida gata no ugoki o tsutae ni mai. Sassoku Mori e mukau Nagamasa dono to tomo ni Leafdegou de Osaka ni mukau koto ni ita sou. To Mori, Mori. Kirain keluar dari Jepang gitu. Katanya masih di situ. Ini apa nih, hujan deras. Sama kayak sekarang ini lagi hujan deras nih, gua nge-record juga. Oh, oh. Kok? It's an Umibozu. Apa itu Umibozu? Hilang. Diserang monster. Mungkin kalau di Amerika Kraken kali. Bukan Amerika, kayak mitos Yunani ya, Kraken gitu. Kalau di Jepang Umibozu. Itu berhasil kabur kayaknya. Kayaknya sih. Oh, pagi-pagi suruh melawan Umibozu. Bos berarti. Ano ayakashi. Uwasa ni kiku Umibozu. Ika ni onushi to de ha ga tatsumai. Kita enggak punya kesempatan untuk melawan dia. Ifudego mo hidoi arisama ja. Hitobazu aki ni yoru toshi. Mai port in aki atans. Kita harus ke shinzoku ni ataru. Hiraoka Yorikatsu dono no chouryaku ni demuku to no koto. Itu yang tadi kan, yang kemarin jenggotan itu. Yugoki wa torenu shi Mori no chouryaku o tetsudatte kure. This repairing it. Repair it. Repairing, repair it. Repair. Sudah nyampe aja. Ini di sini Tori Hanzo-nya udah tua ya. Ronin. Samurai tanpa tuan. Wih, tapi dia punya itu. Guardian Spirit. Perlu lihat-lihat katanya. Arega Ishida no Kashi. Oh, top general. General Trata Shimasakon. Ah, tadi gua enggak baca kanannya. Jago di sakti. Sakon dono demo Mori no chouryaku wa muzukashi karou.
New place, new boss, new enemy. Oke. Misinya level 27, Pak. How good of you to come. I am Kikawa Hiroi, Lord of Izuma Province. Unfortunately, the head of the Mori clan could not be here, but I shall hear what you have to say in this place. Banyak. Terowongan. Nanda. Gora. Gimana sih lupa gua. Ini apa ini? Air circulation. Oh. Keren juga ya, air sirkulasi. Sirkulasi udara. Itu udah berapa sih? Main level. Oh, 29, Pak. Pantesan. Lah, gua bisa masuk sini gimana ceritanya? Cuma ada satu Soulstone. Oh, ini kayak ngasih apa water resist ke itu pedang. Small Soulstone lah di sini udah terlihat sign. Oh, ini sama kayak Soulstone cuman yang kecilnya ya. To take your enemy for a short period. Oh, jadi kita bisa manggil itu ya. Yang ninja lock. Dan sini nomor first ninja tool even. Oke, nggak tahu nanti aja kita cari. The place is filled with poison mist. We must find a way to clear it out. Ternyata beneran beracun. Mungkin kita harus ke sini. Wow. Kok lu nggak ngomong kalau di situ ada jalan lain, telek. Dasar kucing garong. Hei, jangan turun lah. Kau tak tahu itu di bawah itu. What? Apa kuy? Dia ngelempar apaan? Batu, Pak. Mati lo anjir. Run 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 before it's too late. Before it's too late. Before it's too late. Mati lo. Cek. Kayaknya kita kemarin tuh dapat pedang bagus ya, coba. Rai kiri itu. Mana rai kiri? Kayaknya gua dapat pedang bag. Oh, that's it. Oh, you there. Oke. Kita tes pedang Lestrek. Oh, gua pikir ini ada batunya. Oh, that's it. Haha, baka. Hei, ada dua. Wah, itu lagi macul. Ya, dia jatuh. Banyak, Pak. Gak cuma satu.
Mati gue coy, banyak banget. Jatuh lagi, koplok. Gila. Akeh, Bor. Damage gue juga gak kerasa, coba. Nah, terus itu fungsinya buat apa dong? Gak ada rasanya coba. Raimu kiri gitu ya. Vision Azafune. Oh, turun. Vision Isimonji. Kayaknya tadi gak ada deh. Mana tambah gak kerasa, telek. Ini aja dulu lah. Rasa tadi udah gue jalanin kok mati lagi sih. Ini fungsinya buat apa? Come here, come here. Satu aja bapak, jangan banyak-banyak. Sayangnya nggak bisa ngelawannya. Ini kapan gua majunya? Nggak bos? Aduh, mati dah gua. Kabur ah. Aduh. Cancok. Ih, mana ini? Mati gua, goblok. Oh, itu tuh yang bikin racun ternyata. Lo ya yang bikin ini ya. Naik lagi darahnya coba. Ngising sekali. Oh shit man. Wow. Langsung jadi kita harus ngancurin batu itu biar dia nggak memberikan racunnya. Kok gua kesel ya? Pakai pedang buang stamina terus. Wait. Gua gak mau ditipu ntar. Ini siapa ini? Pulang lo, Kodama. Ngebleg. Wait. Jadi sebenarnya kita cuma buat ngancurin yang tadi. Oh.
Ya, hood. Hood. Kita bisa nge-parry, Pak, tapi gua nggak terlalu jago kalau nge-parry-parry gitu. Harus banyak belajar. Apa tadi? Yang di ono kita tembak aja dah. Bete gua. Udah ngarenya susah. Cus! Ya. Musuhnya di sini agak nyolot. Bukan? Goblok. Allah Robbi. Yes. At last tinggal satu. Sayang sih nggak ada life steal. Dipikir dong, tak. Ini kemana nih? Santai, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak hajar aja pakai pedangnya ya? Harus nyari nih. Oh, oke. Ternyata jalurnya lewat situ. Oh, itu dia. Kita ketemu. Ribet amat ya tiap ini harus muter, harus muter. Hi. Demon hearts, demon pawns. Wait, wih, santai bor. Hey, gak bisa stamina.
Semakin lama semakin masuk. Nah, kita harus muter dulu, Pak. Ini habis disuruh kerja Rodin nih kayaknya nih. Cannot breathe. Ini kita sebentar nih kemana nih? Berarti satu-satunya jalan ya ke sini. Mati lu goblok. Ngeri gue ini, kalau gulatnya di sini nih suka takut sendiri gue. Ngapain sih? Udah turun sana, ngapain sini? Ah, naik naik. Mulih mulih mulih. Boleh, gue pikir kesini mau ngapain ngambil kodama, tapi lumayan sih. Berarti jalan satu-satunya adalah ke sana tadi. Sini berarti jalan satu-satunya. Ini kita bisa ke atas. Naragata. Weh, ngapain loncat? Gue paling takut kalau udah gelut di sini nih. Oh, ternyata ini dia pintu apa sih tadi namanya, lupa gue. Pintu motong, pintu motong. Lah, terus kita tadi kemana? Dari mana? Kalau mau ke sana gimana? Wih, goblok.
Oh, ini yang jalur tadi itu yang pertama. Jadi ntar kita lewat kolam mati itu. Oh, iya bener bisa lewat sini nih. Langsung sini. Muter sana, muter naik sini. Cus, oke siap. Jalan putus. Jalan putus, jalan motong maksudnya. Serem amat tuh jalan motongnya keluarnya dari di sini. Gua harus ditipu. Hei, ngumpet di sini. Ih, kan kita mau cuma bercanda. Jangan dianggap serius, dong. Summoner candle, oh jurang tadi pasti gak ada. Kayaknya berat banget apa-apa begini ya. Lima kilo bapak. Cari yang enggak terlalu berat. Nah, tergerak. Special effect macam dari unlimited elixir maksudnya gimana sih? Bloody, oh level 30 pak. Bloody grave. Anjir. Apaan tuh? Waduh. Hot wheel pak. Waduh sakit. Ampun. Sakit. Head. Ya ini dia susah-susahnya mulai keluar. Sekambing. Anjrot, what the fuck is that? Ih, mampus lo turun lo sana lo. Udah lo main aja di bawah sana. Udah lo jangan kesini-sini lagi lo. Males gua. Ih, yang di atas masih ada. Cor. Oke, mamen. Wajir. Bisa nge-blink dia. Hit that bitch. Fuck you. Cuma nyari. Oh itu tuh.
Ish, tolol. Bidiknya susah pakai joystick. Mesin peluru aja lu jang. Oh, jadi naiknya dari sini toh. Si samurai tadi. Astagfirullah. Sini kah? Oh yes. Oh yes. Yay. Ah, kita gua udah hilang plek. Sana aku mau cekin lagi apa aja yang ada di sana. Kali aja ada harta Kirun. Loh ini mah balik lagi. Ah, gembel. Oh, kita belum ke sini, Pak. Bajir! Lari! Berarti benar jalannya cuma ke sini. Ini nggak seribet Dark Souls ya. Sama aja sih. Kayaknya, kayaknya. Wow, ada begituan lagi. Aing yuk, bete bet. Kampung, kampung. Oh, gue sembur. Gila. Ini orang kagak ada berhenti-berhentinya amat ya. Belum ketemu bos, Bapak. Benar-benar kita harus cari nih. Oh, di situ tuh. Bunyir, burung gua sampai kepengen ngeden. Geblek, geblek. Terus kemana ini? Loh. Kok masih ngeluarin racun sih?
Wanjir. Kabur. Apa lagi ini? Aduh, ini apa lagi nih? Kura-kura banyak banget. Gabung dia jadi kelabang. Melek tenan iki yo. Iya, aku bos ternyata. Gitu doang. Mati aku mati. Wah, gue dikejar-kejar. Tolong, wah, gue dikejar-kejar. Gila panjang banget. Anjir. Ngeri loh jir, beneran. Woi, gue disodok ternyata. Dan gue kehabisan coba tuh. Mampus kan, aku tak punya. Hii, ngeri kali. Oh, ini yang tadi gue gebuk-gebuk itu, Pak. Mati keracunan coba. Kagak ada. Oke. Gua sedikit mengerti cara melawannya. Mungkin. Nah, tadi gua kehabisan ini, Pak, darah. Minggir lu asok. Racunnya ini, Pak. Oke. Oh, jadi kalau habis ini kita ngeracun naik. Itu buang-buang racun, Pak. Oh, jadi kita harus ke paling atas ya pas lagi posisi begini.
Terus dia mana? Wih, racunnya hilang loh. Oh. So, actually, we must kes kucing-kucingan. Eh, mana dia? Enggak ada. Ikau racun. Udah jadi pendek sih. Oh, I got it. So I must destroy hancurin yang ada di bawah situ ya. Oke. Ini apa ini? Kok ini drop apa gitu? Masih ada tuh. Ini masih ada ya? Lihat-lihat dulu, Pak. Kita cari. Masih keracunan. Oh, udah enggak. Hihihi. 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 Jadi dia tuh ngeri juga ya. Gimana nih kita ngelawannya nih? Oke, kita coba lawan. Oh, itu buah racun. Jadi dia kadang buang racun, buang itu satu lagi nya. Mana sih? Tidak secepat yang tadi kayaknya. Sakit ya, 1000, Pak. Dia lari kemana dia? Wah, curang dia. Di belakang gua tuh. Rame lagi. Oh, jadi badan yang aslinya tuh yang oh no. Sorry bos, minum dulu.
Okay, wait. Mana itu tadi yang racun? Oh itu, gua udah tahu cara lawan lu sekarang, ha? Muncir. Good, good, good. Not gonna buy long shot. Wait, wait. Santai, santai. Tuh gua lupa cara ngaktifin Amrita itu gimana ya? Masih gini ya? Wait. Wait. Mana sih gua lupa caranya? Apa gini apa? Apa gue caranya? Wele. Ini nyangkut situ. Wih. Wih, kesamber nih gua dikit lagi. Yes. Yes. Masih ya. Good animation, yes. I had this place. Akhirnya, guys. Sekian lama telah menunggu. Apa tuh dapat kipas? Like some
Forging apa bedanya? Terus gimana caranya biar bisa soul match? Oh, jadi kita bisa naik level berapa ya? Katanya nge-upgrade, kok nggak di-upgrade? Apa yang di-upgrade, Janjo? Wait. Oke, kita coba. Oh, jadi harus level yang lebih tinggi, Pak. Misalnya kita mau naikin Raikiri. Kita harus cari yang levelnya lebih tinggi dari Raikiri. Jadi ntar ini ngegantiin si ini nih, itu kan. Itu loh. Kan jadi level 32 Raikiri. Nah, kalau kita menaikin level Raikiri, kita harus cari equip yang di atas level 32. Sayangnya tidak ada. Jadi Raikirinya diganti sama Tonpa. Mana Tonpa tadi? Tonpa A, Tonpa. Mana Tonpa E? Enggak nongol. Masih yang Tonpa oh, ini. Itu kayaknya punya Tonpa. Nah, ini Tonpa. Cari yang paling ini aja nih, kita kasih Tonpa yang ini, jadi nanti naik levelnya 22 Tonpanya gitu. Oke, okay. Armor. Kalau kita naikin, cari yang levelnya gede, 33. Legendary strategis scarab, langsung naik 33. Equip misalnya, kita pakai equip yang mana ya? Archer-archer itu ya. Nah, Archer Gaprob nya level 18, cari yang levelnya di atas 18, 30. Kenapa ini tidak bisa? Ternyata uangnya kurang. Kita kehabisan uang, Bapak. Oke, so that's it. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita masuk dulu deh. Ya, error. Udah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, guys, sampai ketemu lagi. Dadah, pusing gua beneran pusing.